pasangan ini pengantin baru ya, ini anaknya udah dua gitu. Buka masing-masing sudah punya pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dari ujung dulu silakan Nadia buka pertanyaan kamu untuk siapa? Untuk Mas Gifin. Oke. Sempat ngerasa beban moral enggak sih di sisi lain kamu sering pelayanan ke Tuhan tapi di sisi lain jadi presenter infotainment. Nah, gini. Pertanyaannya beda banget ini, satu ya. TV ya. Jadi ini dari TV loh ya. Okay, ya, okay. Tapi kan kalau kayak gitu tuh kalau aku ya, aku sering kayak mencari yang apa ya istilahnya ya, yang sinkron akhirnya. Benar-benar, iya. Ada, gitu. Tapi kan belajar dari Kak Ros juga gitu kan. Kalau misal ada sesuatu yang lagi viral, kita kan bisa ngambil sisi baiknya. Betul. Gitu. Jadi memang kalau dalam teman-teman itu ada beberapa yang karakternya kan beda-beda. Ada yang kayaknya, pedes banget gitu. Dan dia dikenal dengan seperti itu gitu. Nah, kalau aku... Ibram ya? Iya. Tapi kamu ngambil sisi yang lain. Aku ngambil sisi yang lain. Karena semua pesan positif itu nggak harus datang dari sesuatu yang positif. Iya. Atau mungkin sesuatu yang sarkas tapi positif. Sesuatu yang negatif aja sebenarnya bisa mengandung pesan yang positif. Iya. Gak usah ketawa gara-gara kamu. Kena nih gua. Sekarang gitu kamu lebih agisa. Nadia, kalau anak kita lahir nanti boleh nggak aku kasih nama Anjayani? Iya. Ayo. Gak mau. Kalau Anjayanto. Gak mau Anjayani, Anjayanto. Gak apa-apa ya, di endingnya aja. Harganya bukan Agizal tapi Anjayani. Siapa Anjayani? Ini bakal jadi perdebatan saya. Tapi dia ada terlintas ide di benak dia. Baru ini, baru. Boleh juga. Maaf ya Nadia. Ini masuk ke sidang isbat abis ini nih. Mungkin nama sosmednya gitu boleh. Nama belakang lah. Biar viral. Sosmednya masih gak apa-apa lah ya. Oke. Oke, untuk Bro Lutfi, yes. Apa jawaban kamu kalau anak kamu udah gede terus baca berita, kamu yang dulunya suka bikin sensasi berita dan punya quotes hidup, enggak pansos, enggak makan? Waduh. Ah. Itu quotes kamu beneran. Enggak pansos, enggak makan. Kayaknya anak gua harus jadi ini deh, salah satu anggota kepolisian atau media. Biar apa? Biar enggak ada dunia persosmetan. Oh iya. Soalnya kalau ada nanti dia ikut-ikutan bapaknya nanti. Jadi kamu sendiri enggak pengen anak kamu tuh kayak kamu ya? Iya. Oke, Tiffany. Oke. Buat siapa? Buat Nadia. Buat Nadia. Suami kan mahasiswa psikolog. Udah lulus ya? Udah. Dan kalau di rumah dia suka analisa. Analisa karakter kamu gimana? Suka gitu gak? Kamu tuh orangnya gini. Kamu tuh lagi mengalami ini. Delusi, halusinasi, apa itu tadi? Sejak itu gak ada sih. Dia paling cuman di open cam doang kayak gitu ya. Sama aku gak sih gak pernah kayak gitu. Bas-bas kayak gitu sih. Gak pernah normal ya? Sih asli. Normal sih aslinya. Soalnya kalau gua analisa dia, nanti nggak sesuai dengan dia, nanti nggak dijata. Nggak dijata. Oh, ngerti aku ya. Kita akan bahas lagi selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah.